kembali di vlog gue. Dan di vlog kali ini gue mau share satu efek strip yang menurut gue terlengkap banget di kelasnya. Dan gue bilang fiturnya untuk sebuah efek strip, wah lengkap banget teman-teman. Ini dia, Nux Cerberus. Di sini ada drive, ada distortion, ada modulasi, ada delay. Dan kalau kalian lihat di sampingnya teman-teman, ini banyak banget fiturnya. Ya, kalau kalian lihat di belakang teman-teman, tuh banyak banget outputnya. Ntar kita bisa zoom, kita lihat satu-satu yuk ada apa. Ini ada expression pedal, lalu ada overdrive dan distortion input outputnya untuk ke depan ampli, lalu ada lift dan groundnya, lalu ada boostnya lagi teman-teman, ada boost inputnya, lalu USB port, lalu MIDI in outnya, lalu untuk modulation delay reverbnya ada in outnya sendiri, kayak efek loopnya sendiri, ada levelnya min 10 dB atau 4 dB yang menuju ke efek loop, lalu ada input output 1, output 2, lalu ada phones-nya. Dan ini teman-teman ada juga loading ER buat impulse response buat kalian punya ER favorit yang kalau kalian pakai ini sebagai langsung direct ke mixer tanpa pakai ampli. Dan yang paling seru teman-teman, cukup dengan 9 volt DC doang. Gila ya. Nah, kalau kalian lihat di depan nih knob-nya banyak banget teman-teman, bisa kalian lihat nanti di zoom. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita ulik. Sekarang gue sudah terhubung dengan Nux Cerberus. Gue pakai 4 cable method di mana drive-nya semua di input ampli dan delay modulation semua di send return, dan semua sudah terhubung dengan kabel MIDI. Untuk temponya sudah sync dengan DAW, dan untuk editornya di sini terhubung dengan kabel USB. Lengkap kan? Yuk kita coba, kita ulik satu-satu. Drive-nya dulu. Nah, drive-nya di sini bisa kalian balik-balik teman-teman, bisa seperti ini. Bisa distortion dulu baru drive, atau drive atau distortion, ataupun bisa paralel dua, jalan dua gitu. Nah, kita coba dulu dengan seri. Call this tag. Oke, sekarang kalau kita balik. Lalu kita bisa bikin ini jadi paralel 2. Nah, sekarang modulation ada 3 macam. Yang sekarang pertama adalah analog chorus. Kita dengar suara gimana teman-teman. Terakhir stereo chorus. Yang kedua phaser. Yang terakhir Univibe.
Sekarang coba delay. Coba ini cocok buat buat rockabilly gitu teman-teman. Yang kedua adalah tape echo. Yang terakhir adalah digital delay. Ini cocok banget buat main pakai tambahin ini, tambahin. Dan ini reverbnya ada banyak banget teman-teman, ada spring, oke, yang kedua adalah plate reverb. Atau bisa di seri hall, bisa di seri hallnya dulu di belakang. Tadi adalah individual mode teman-teman, sekarang kita bikin ke preset mode. Lo tinggal ke sini doang. Nah, ini adalah preset yang sudah gue bikin. Ini akan menjadi sebuah kayak seperti multi effect preset. Satu A, B, C, D, dan kalian bisa naik turun di sini banknya. Nah, ini gue akan mainin preset gue. Satu A ini adalah crunch. Ini adalah solo gue. Oke, yang ketiga dry clean dong. Oke, ini adalah shimmer gue.
teman-teman, itulah dia beberapa ulikan gue dengan Nook Cerberus ini. Lengkap banget teman-teman, lo bisa bikin ini jadi multi efek, lo bisa bikin ini jadi stompbox mode. Dengan kabel MIDI lo bisa sync ke DAW kalian temponya, lalu dengan kabel USB ini kalian bisa jadi editor, masuk terhubung dengan editornya. Kalian bisa save menjadi sebuah dokumen, dibawa kemana-mana, lalu di reload lagi. Ada impulse response-nya untuk direct ke wedges monitor kalian. Lengkap banget teman-teman, dan menurut gue ini adalah efek strip terlengkap di kelasnya. Ini bisa kalian taruh di depan ampli, bisa di 4K ultimeter kayak gue, bisa pakai dua ampli, banyak banget kemungkinannya. Kalau kalian punya Nook Cerberus juga, tolong tulis di kolom komen. Terima kasih sudah mampir di vlog gue, dan jangan lupa hit subscribe dan tombol loncengnya untuk video-video selanjutnya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Terima kasih, Andre Dirut di sini sign out. Maju terus musik Indonesia, jangan lupa berkarya. Dadah.